Halo sahabat Om Kepo, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bukti asmara Haiko Panarpeken dan Rangga Ajok berlanjut meski Samudra Cinta tamat. Setelah sinetron Samudra Cinta tamat, isu cinta lokasi antara Haiko Panarpeken dan Rangga Ajok kembali mencuat. Hubungan antara Haiko Panarpeken dan Rangga Ajok sempat menjadi sorotan lantaran kebersamaan mereka berdua terlihat begitu jelas meski di luar lokasi syuting. Ya, pemeran bucin kusut itu ramai dijodohkan setelah dipasangkan sebagai suami istri dalam sinetron Samudra Cinta yang tayang di SCTV beberapa waktu lalu. Bahkan Haiko dan Rangga Ajok mempunyai panggilan khusus, yakni bucin dan kusut, dari para penggemar Samudra Cinta akibat aksi keduanya dalam sinetron tersebut. Bahkan baru-baru ini, Rangga Ajok tertangkap kamera yang rela menyusul Haiko yang sedang berlibur bersama keluarga besarnya di Bali untuk menikmati rehab Samudra Cinta. Dalam momen tersebut, terlihat Haiko dan Rangga Ajok sedang menikmati makan romantis sambil memandangi sunset di pinggiran salah satu pantai di Bali. Dengan memakai pakaian pantai tampak raut wajah sumringah ditunjukkan oleh Haiko Panarpeken dan Rangga Ajok. Hal ini menambah yakin para netizen sekaligus dianggap terbukti bahwa keduanya memang benar-benar terlibat cinta lokasi. Beberapa waktu lalu, Haiko juga sempat membuat kegaduhan akibat Instagram story-nya masuk ke akun gosip. Terlihat Haiko mengunggah layar hitam dan curhat bahaya pada foto bertiga. Postingan Haiko itu pun langsung di Instagram miliknya. Namun, unggahan itu langsung disambut hangat netizen yang menerka soal orang ketiga. Tak sedikit yang menduga bahwa unggahan Haiko tersebut merajuk pada foto ia Rangga Ajok dan Cut Sipa yang diduga dekat dengan pemeran Samudra Cinta tersebut. Netizen dibuat penasaran maksud dari unggahan bertiga yang dimaksud pemain sinetron Samudra itu. Bukti asmara Haiko Panarpeken dan Rangga Ajok berlanjut meski Samudra Cinta tamat. Setelah sinetron Samudra Cinta tamat, isu cinta lokasi antara Haiko Panarpeken dan Rangga Ajok kembali mencuat. Hubungan antara Haiko Panarpeken dan Rangga Ajok sempat menjadi sorotan lantaran kebersamaan mereka berdua terlihat begitu jelas meski di luar lokasi syuting. Ya, pemeran bucin kusut itu ramai dijodohkan setelah dipasangkan sebagai suami istri dalam sinetron Samudra Cinta yang tayang di SCTV beberapa waktu lalu. Bahkan Haiko dan Rangga Ajok mempunyai panggilan khusus, yakni bucin dan kusut, dari para penggemar Samudra Cinta akibat aksi keduanya dalam sinetron tersebut. Bahkan baru-baru ini, Rangga Ajok tertangkap kamera yang rela menyusul Haiko yang sedang berlibur bersama keluarga besarnya di Bali untuk menikmati rehab Samudra Cinta. Dalam momen tersebut, terlihat Haiko dan Rangga Ajok sedang menikmati makan romantis sambil memandangi sunset di pinggiran salah satu pantai di Bali. Dengan memakai pakaian pantai tampak raut wajah sumringah ditunjukkan oleh Haiko Panarpeken dan Rangga Ajok. Hal ini menambah yakin para netizen sekaligus dianggap terbukti bahwa keduanya memang benar-benar terlibat cinta lokasi. Beberapa waktu lalu, Haiko juga sempat membuat kegaduhan akibat Instagram story-nya masuk ke akun gosip. Terlihat Haiko mengunggah layar hitam dan curhat bahaya pada foto bertiga. Postingan Haiko itu pun langsung di Instagram miliknya. Namun, unggahan itu langsung disambut hangat netizen yang menerka soal orang ketiga. Tak sedikit yang menduga bahwa unggahan Haiko tersebut
merajuk pada foto ia Rangga Ajok dan Cut Sipa yang diduga dekat dengan pemeran Samudra Cinta tersebut. Netizen dibuat penasaran maksud dari unggahan bertiga yang dimaksud pemain sinetron Samudra itu.